Salam sejahtera, nama saya Tom Kokti. Kebun saya berada di Jalan Peda Mengkuang, seluasnya 1.6 hektar. Jenis nangka yang saya tanam itu J33 tekam yellow. Kebun saya ini mengamalkan pengurusan perosak bersepadu untuk mengawal perosak dan penyakit tanaman. Saya melaksanakan pemangkasan pokok, tujuannya supaya pokok tidak terlalu rimbun. Pokok yang rimbun mempunyai kelembapan persekitaran pokok yang tinggi. Amalan pemangkasan pokok dapat mengurangi serangan perosak seperti ulat penggorek batang dan menggerakkan benda bungaan. Dahan-dahan yang dipangkas akan dikumpul dan kemudiannya dimusnahkan. Kebun ini juga pernah diserang penyakit repuk buah bakteria. Jadi untuk mengawal serangan penyakit ini, saya tidak buang putik-putik buah terutamanya pada musim hujan. Serangan penyakit akan jadi lebih tinggi pada musim hujan. Di sini, saya juga elakkan pengguna bakteria organik yang tidak proses kerana dia akan membawa penyakit terutamanya sekali tahi ayam mentah. Untuk kawalan lalat buah pula, selain membalut buah, saya juga ada memasang perangkap lalat buah. Saya sentiasa memastikan pengurusan perosak bersepadu. Diamalkan kerana penggunaan racun kimia semata-mata akan menyebabkan kos yang lebih tinggi, bahaya kepada pengguna dan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Saya meniru kawan-kawan saya, petani-petani nangka J33, sentiasa mengamalkan pengurusan perosak bersepadu IPM PES.